Kalau ini nanti sudah meresap, kita tinggal tarik aja ini, guys. Tinggal tarik-tarik seperti ini. Nah, langsung jadi ini, guys. Nah, langsung jadi, guys. Nah, pakai gini aja langsung jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sagung tinemu. Sahabat petani di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini guys, saya akan berbagi tutorial bagaimana mencampur luluan semen yang lebih praktis, sederhana, dan ditanggung boyoknya tidak mudah bengkung ya guys ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus, jangan di skip. Oke guys, ini sebelum kita campur, kita harus tahu ya kualitas pasir. Nah, ini contohnya guys ya, kalau pasir bagus, ini kalau dikepal gini, nah ketika kita lepas dia akan ini mawur ya, buyar. Jadi ini pasir kualitas yang bagus. Jika ukuran campuran, kalau memang ini harus tahu untuk apa, misalnya untuk tester ya, untuk tester ini kita pakai sebenarnya 1:4 guys ya, 1:4. Oke, ini terus. Jadi kita buat kayak gunung ini ya. Ini begitu kita taruh di atas seperti ini ya, semen itu akan menggiar sendiri ya, menggiar. Jadi merata. Oke, gas ini kita akan kali lagi, kali lagi supaya rata. Tekniknya sama guys, tinggal diambil aja. Berikutnya guys, ini kita sambil mainan, tapi kita akan mendapatkan campuran yang bagus dan tidak terlalu berat. Pakai ini aja alatnya.
selanjutnya setelah seperti ini guys, kita tunggu dulu sampai airnya meresap. Nah, kita tinggal ngopi atau ngerokok dulu. Oke? Jangan bisik guys. Nah guys, jadi kalau ini nanti sudah meresap, kita tinggal tarik aja ini guys. Tinggal tarik-tarik seperti ini. Nah, langsung jadi ini guys. Nah, langsung jadi guys. Nah, pakai gini aja langsung jadi ini. Oke, sahabat, mudah-mudahan dengan saya berbagi ini, terutama sahabat-sahabat petani yang juga nyambi di kuli bangunan, ya, ini mudah-mudahan bisa ditiru, karena ini kalau tidak punya teknik atau teori yang tepat, ini boyok yang diajar, guys. Ya, boyok yang diajar, makanya belajar terus, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat, buat teman-teman semua dan saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.